aku melihat Kak Ibnu itu orang bertanggung jawab, baik, humoris. Semoga Kak Ibnu bisa menjaga karirin dan bisa membuat karirin itu lebih happy lagi. Pasti kita semua keluarga bahagia dan semoga selamanya sampai akhir. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, bahagia selalu, penuh dengan kebaikan di dalam rumah tangganya. Pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik dan bahagia selalu. Sedikit ceritain dong tadi anaknya berlangsung seperti apa sih kalau berlangsung pasti bahagia dan haru gitu. Dan alhamdulillah semua lancar. Umurnya sendiri sedikit. Tadi saya tahu, cuman yang saya dengar tersebut doang, jadi ya gitu deh. Ada makna tersendiri nggak sih di pamer itu? Pasti ada ceritanya mereka, cuman aku nggak tahu juga. Terus membantu juga nggak sih Mbak, maksudnya sampai dia persiapannya juga? Nggak banyak, kita berdua itu kandil karena emang pas lagi pindahan rumah. Terus aku juga punya baby yang susah banget ditinggal dan alhamdulillah kakak tuh punya ada WO juga yang ngurusin. Jadi alhamdulillah semuanya dia emang udah terbiasa ngurus. Jadi saya cuma ikut mendengarkan, oh iya, mensupport aja. Kalau ini tadi sosok yang sendiri seperti apa? Sebagai kakak Ibar ya. Sekarang lega kakak aku menemukan laki-laki yang begitu baik. Aku melihat Kak Ibar itu orang bertanggung jawab, baik, humoris. Semoga Kak Ibnu bisa menjaga karirin dan bisa membuat karirin itu lebih happy lagi. Semua pihak kan membawa sampah kakak masing-masing nih. Seperti apa sih cara pendekatannya? Dan ya anaknya karirin itu emang seneng banget gitu sama laki-laki yang biasa keluar. Karena emang dia tidak punya papahnya, jadi sama uncle itu, sama suami aku dia dekat gitu, dan pas sama uncle itu pun dia udah nama dan dia selalu manggil papa gitu. Jadi itu yang membuat aku bahagia juga, salah satunya karena Yaya alhamdulillah bisa menemukan dan bisa memanggil papa. Prosesnya memang ini sebelum mama meninggal sudah ada rencana ini gitu, udah tanggal, tempat, semuanya sudah ada gitu. Jadi pas mama nggak ada pun emang semuanya udah berjalan gitu, dan mama udah tahu rencana ini gitu. Berarti sebelumnya menitipkan Kak? Iya, sebelumnya sudah menitipkan dan Kak Ibnu sudah meminta izin secara resmi ikut ke Sulawesi gitu, minta izin juga ke nenek kita. Jadi benar-benar bukan rencana yang dadakan gitu.